Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHGP akan membuat penelitian serta perincian berhubung isu 63 syarikat yang dikesan menjalankan kegiatan penyelewengan subsidi minyak masak membabitkan cukai tidak berbayar RM200 juta. Menterinya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, pihaknya sentiasa memantau, mengesan serta menyiasat kes berkaitan bersama Lembaga Hasil Laram Negeri. KPDNHGP memang sedar ada berlakunya dan kita sentiasa mengambil langkah-langkah tertentu untuk kita menangani masalah ini. Jadi sebenarnya itu sebahagian daripada itu. Tapi saya tak nak menyatakan terlebih dahulu banyak sekarang kerana kita biarkan lembaga hasil dalam negeri ini buat siasatan dan kami akan berhubung dengan, saya difahamkan penguatkuasa sudah juga berhubung dengan pihak lembaga hasil dalam negeri dalam hal ini dan bersama nanti kami akan meneliti dan memperincikan apa sebenarnya, jadi akan mengambil langkah-langkah yang wajar kita ambil.